Surat Al-Baqarah ayat 187: Firman Allah, lakum rafathu ila ikum. "Dihalalkan bagi kalian di malam bulan puasa untuk berhubungan dengan istri-istri kalian." Jadi, Allah Azza wa Jalla mengizinkan dalam ayat ini bagi suami istri untuk melakukan hubungan suami istri di waktu malam, di bulan Ramadan, menunjukkan kepada kita di waktu siang karena sedang berpuasa itu terlarang. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah. Yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim bahwa orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan batal puasanya dan ini juga berdasarkan ijma ulama tidak ada perbedaan pendapat dan hadis ini juga memberi keterangan di samping dia harus bertobat karena itu dosa yang sangat besar dia juga harus membayar kefarah apakah farahnya ada tiga dia memilih sesuai urutan urutan yang pertama membebaskan seorang budak beriman kalau tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut dua bulan berturut-turut tidak boleh putus kecuali karena udhur syar'i. Andai putus tanpa udhur syar'i, maka harus dimulai lagi dari awal. Kalau tidak mampu juga, maka memberi makan 60 orang miskin. Untuk satu orang miskin, kadarnya adalah setengah sok, sebagaimana dalam hadis Kabin bin Ujrah radhiyallahu anhu. Setengah sok itu adalah kurang lebih 1,5 kg bahan makanan pokok kita, yaitu beras. Kemudian, yang dikhilafkan para ulama adalah tentang orang yang keluar air mani, bukan karena berhubungan suami istri, tapi karena bercumbu rayu dengan istri mungkin, atau karena Onani. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Mayoritas ulama dari empat madhab berpendapat itu membatalkan puasa. Namun kita juga harus paham, di sana ada segelintir ulama yang diakui keilmuannya, yang berbeda pendapat seperti Ibnu Hazm rahimahullah, Asy-Syaukani, As-Sunani, Al-Albani dan umumnya ulama dari madhab Zahiriyah rahimahumullahu taala. Maka mereka berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Jadi, kalau kita mendengarkan ada orang berpendapat bahwa onani tidak membatalkan puasa, itu jangan kita kaget, itu pendapat ulama. Orang yang kaget apalagi kemudian dijadikan sebagai bahan olok-olokan atau bahan menyerang ulama yang berpendapat seperti itu atau para dai, para ustadz yang menyampaikan pendapat tersebut, itu adalah orang yang yang belum mencium bau fikih atau orang yang memiliki penyakit dalam hati sehingga ingin menjatuhkan seseorang yang dia tidak sukai. Jadi ini khilaf ulama. Namun mayoritas ulama berpendapat itu membatalkan puasa. Akan tetapi tidak sampai membayar kafarah. Yang membayar kafarah hanyalah kalau berhubungan suami istri di kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Tentu di kemaluan belakang itu diharamkan. Perlu kita jelaskan itu juga mengharuskan untuk membayar kafarah. Dan sama saja baik dengan istrinya sendiri maupun bukan dengan pasangannya yang sah sama saja batal puasanya dan harus membayar kafarah dan dosanya lebih besar lagi kalau bukan dengan pasangannya karena itu jelas-jelas adalah zina dan zina di luar Ramadan dosanya adalah dosa yang sangat besar dan kalau dilakukan di bulan Ramadan maka menjadi lebih besar lagi karena itu menunjukkan orang yang melakukannya tidak memuliakan bulan Ramadan dan jangan kita mengira hanya pahala saja dilipat gandakan dosa pun menjadi lebih besar kalau dilakukan di bulan Ramadan maka berhati-hatilah al amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu